Selepas saya join kelas PO, program PO under Anjuran Mara, dalam kelas tu saya belajar sediakan copywriting dan belajar macam mana kaedah-kaedah nak siapkan satu copywriting yang berkesan. And then kita diajar juga teknik videografi, fotografi. So untuk kaedah-kaedah nak tarik pelanggan. Secara tak langsung kita dapat mengenali kaedah-kaedah yang kita boleh guna pakai untuk proses marketing kita. Dan dalam masa yang sama dengan sistem-sistem yang disediakan tu, kita dapat guna sistem tu untuk buat boost marketing kita. Selepas saya join program Malaysia Pass dan juga Mara di Kinara Resort, kita banyak engage dengan the technical aspects of digitalization of our business. We learn more about social medias. We learn more about how to engage our customers through technical knowledge about these platforms that yang kita tak belum tahu, yang saya belum sendiri personally belajar. Saya dah banyak buat engage customer saya melalui social medias. Kita ada media mastery program yang banyak terangkan tentang penggunaan cameras, editing videos. And dari situ kita pun boleh buat kita punya own marketing without having to reach out for professionals that would cost us that much lah. So dari situ kita dah boleh save cost. And juga since saya dah join kursus ni, saya tahu macam mana nak technically buat sendiri saya punya marketing, digital marketing through this social media platforms yang saya belajar di kursus di Kinara Resort tempoh hari. Okay, benefit yang saya dapat daripada program yang saya sertai, saya boleh buat Facebook Ads dengan sendiri tanpa hire orang luar untuk run Facebook Ads untuk saya. Saya boleh monitor siapa saya punya target market dan result dia buat masa sekarang sangat memuaskan. Sepanjang 3 bulan PKP, resort kami tutup sepenuhnya. Namun selepas pihak kerajaan benarkan untuk pembukaan resort dan sektor pelancongan, kami bernasib baik kerana tempahan bilik memang sangat tinggi dan sangat memuaskan. Pada hujung minggu, resort kami penuh sebulan awal daripada tarikh tersebut. And buat masa sekarang, dalam tempoh 6 tahun kami beroperasi di Ombak Kapas, ini adalah waktu yang paling ramai kedatangan pengunjung, iaitu selepas PKP. Saya mencadangkan pengusaha-pengusaha lain ini boleh menyertai program-program yang macam ni di bawah anjuran Mara ataupun Malaysian Pass untuk tambahkan lagi kaedah atau teknik-teknik marketing supaya lebih efektif, terutama dari segi kos. Kepada saya rasa kenapa orang kena join program ni, sebab banyak technical knowledge yang kita boleh jimat kos untuk kita hire experts ataupun third parties yang kita boleh belajar sendiri, yang kita boleh implement sendiri without even having to incur much more cost of third parties. Ada semua industri player, saya sarankan untuk sertai program ni. Cepat-cepat daftar dengan Mara, dapatkan info macam mana nak sertai program ni supaya kita lebih berilmu tentang digital marketing, and kita boleh jadikan digital marketing ni adalah medium utama untuk kita tingkatkan pasaran, bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa.